Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah sampai ke meja kami beberapa pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama dari Bapak Budi di Cianjur. Bapak Budi bertanya, jika penjual barang membolehkan membayar dengan kartu kredit, apakah penjual barang terbawa dosa? Apakah ini termasuk saling tolong dalam dosa? Dan jika solusinya saya menghilangkan pembayaran dengan kartu kredit kepada konsumen, tapi bisa menggunakan kartu debit atau transfer, apakah masih bisa atau boleh? Tetapi di sini kasusnya saya tidak tahu apakah konsumen saya bayar dengan kartu kredit atau bayar dengan kartu debit karena online, mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih kepada Pak Budi di Cianjur atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik, hidayah kepada Pak Budi, keluarga dan juga kepada Anda seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dosa riba memang seperti disampaikan Nabi SAW, la'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahideh wa qalahum fil ithmi sawa. Dosa riba itu Allah telah melaknati riba, pelakunya, pemakannya dan yang memberinya, pemungutnya dan yang dipungut, juru tulisnya dan juga kedua orang saksinya. Kemudian kata Nabi, dosa mereka itu sama besarnya. Sedangkan Anda sebagai penjual ketika melayani pembelian dengan kartu kredit, pembayaran dengan kartu kredit atau kartu debit, maka Anda tidak termasuk dalam lingkaran ta'awun. Kenapa? Karena transaksi riba itu telah terjadi. Ketika seorang nasabah mengajukan pembukaan kartu kredit misalnya, penerbitan kartu kredit, maka di saat itulah terjadi kesepakatan riba bahwa pihak bank akan mengcover pembiayaan, memberikan pembiayaan, memberikan platform kepada nasabah agar bisa bertransaksi dengan kartu kredit dalam platform sekian rupiah misalnya. Kemudian atas pembelian platform ini, nasabah akan dibebani dengan bunga atau riba bila dia telat melakukan pelunasan tagihan. Disinilah terjadi transaksi riba itu. Adapun ketika pengguna kartu kredit melakukan transaksi pembelian kepada Anda sebagai merchant misalnya, atau toko yang menyediakan mesin EDC, maka Anda di sini tidak sedang melakukan transaksi riba. Karena yang terjadi Anda menjual produk atau jasa dan kemudian pembeli melakukan pembayaran tunai. Dan kadangkala atas transaksi yang menggunakan kartu kredit atau kartu debit tersebut, konsumen akan dibebani biaya administrasi karena mungkin lintas bank. Ya, tentu ini akan akan membutuhkan biaya transaksi dari bank penerbit kartu kredit ke bank yang menjadi basis rekening penjual. Ya, di sini tidak terjadi praktek riba kecuali bila pembayaran Anda berjangka, ya, yang kemudian kalau konsumen telat akan terkenai denda, sehingga ketika dia melakukan cicilan, dia cicilannya menggunakan kartu kredit atau menggunakan kartu debit. Di sini terjadi transaksi lain, ya, transaksi riba kedua. Tapi ketika transaksi jual beli Anda tunai, sehingga setiap kali Anda menjual barang atau jasa, Anda akan memotong sejumlah pembayaran tersebut, dana sejumlah pembayaran yang harus dibayarkan atau yang harus Anda terima dari konsumen yang kemudian dia menggunakan kartu kredit atau debit. Di sini tidak terjadi transaksi riba. Maka Anda tidak
tidak terkena praktek riba. Karena Anda hanya melakukan penjualan dengan pembayaran tunai atau pembayaran dengan melalui transfer. Dan tidak ada denda ataupun utang piutang di sini. Sekali lagi perlu digarisbawahi, dan ini kredit poin pentingnya. Riba itu terjadi bila ada hutang piutang. Sedangkan Anda ketika berjual beli, menjual produk baik online ataupun offline, tidak terjadi utang piutang di sini. Yang ada hanya penjualan jual beli biasa, dan sehingga tidak terjadi praktek riba. Wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya dari penanya yang tidak menyebutkan identitas, bagaimana kita pinjam dana atau uang? Keterlambatannya sehari lambat ada denda, apakah sama dengan riba? Ya, terima kasih kepada saudara kita yang telah mengajukan pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik deh kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Transaksi jual beli, sewa menyewa, atau yang lainnya, ketika dilakukan secara non-tunai alias dengan pembayaran tertunda, dan kemudian pada transaksi ini ada klausul, ada kesepakatan, ada persyaratan, bila konsumen telat dalam melakukan pembayaran, dan setiap keterlambatan satu hari atau satu pekan atau satu bulan diadakan denda keterlambatan, maka ini namanya riba. Itu namanya riba, dan itu disebut dengan riba jahiliyah, riba nasi'ah. Karena faktanya Anda secara de facto akan berkata kepadanya, bayar sekarang atau kalau tidak maka Anda akan menanggung atau dibebani dengan biaya tambahan atau bunga. Ini semakna dengan ucapan orang-orang musyrikin, orang jahil zaman dahulu yang mengatakan imma antafi wa imma anturbi. Engkau bayar sekarang atau engkau dibebani denda atau riba. Karenanya tidak dilakukan bahwa denda keterlambatan, baik itu terjadi pada akad utang piutang, basisnya karena memang dari awal adalah qard utang piutang, Anda mengutangi 100 juta hingga tempo 1 bulan, kalau penghutang yang berhutang itu telat maka dibebani denda lagi. Ini adalah riba. Ataupun semula basisnya adalah transaksi jual beli biasa, jual beli barang dengan pembayaran terhutang. Kalau konsumen atau pembeli telat melakukan pelunasan, maka setiap keterlambatan sehari ada bunganya sekian, ada dendanya sekian persen atau sekian rupiah. Ini adalah riba, karena apapun basis akadnya, selama telah berketetapan menjadi sebuah hutang piutang, baik itu dari semula adalah hutang piutang atau semula adalah berawal dari hutang piutang itu berawal dari transaksi jual beli, namun yang penting pada akhirnya menjadi hutang piutang, maka setiap pertambahan itu adalah riba. Kullu qardin jarra nafan fa huwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan itu riba, baik itu piutang produktif ataupun piutang konsumtif, semuanya adalah piutang, dan setiap pertambahan pada piutang itu adalah riba. Wallahu taala alam. Pertanyaannya dari Ummu Ilham di Pondok Gede bertanya, apabila saya jualan busana muslim, saya memberikan suatu hadiah buku kepada pembeli, apa hukumnya? Boleh? Ya. Pertama, terima kasih kepada Ummu Ilham atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik daya kepada Ummu Ilham di Pondok Gede, keluarga, dan juga kepada Anda seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pertanyaan pertama dari Ummu Ilham ini, memberikan hadiah pada pembelian itu bukan riba. Itu bukan riba. Ya, karena riba itu terjadi pada hutang piutang. Pada hutang piutang. Adapun jual beli barang dengan pembayaran, ya, menggunakan pembayaran mata uang, itu bukan riba. Walaupun pada akhirnya Anda ketika menjual suatu barang, Anda memberikan bonus. Ya.
kecuali bila pembayaran dari transaksi itu dilakukan secara terhutang, sehingga ketika jatuh tempo Anda bersyarat kepada pembeli bahwa kalau Anda terlambat maka Anda akan dibebani denda. Ini baru riba. Tapi ketika transaksi Anda memberikan bonus, atau konsumen atau pembeli memberikan kelebihan, seperti yang terjadi di berbagai transaksi, ketika ada pengembalian sebesar 100 perak atau 500 rupiah misalnya, Anda katakan tidak usah kembali, kembaliannya buat penjual saja. Ini bukan riba ya. Itu bukan riba. Sebagaimana sebaliknya ketika penjual berkata kepada konsumen, Anda membeli jeruk 1 kilo, saya kasih hadiah mangga 1 kilo. Free. Ini juga bukan riba. Wallahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Anas ini, Ummu Anas bertanya pada pertanyaan kedua, berkata, bagaimana batasan akad istisna? Apakah boleh penjual yang tidak memiliki unit produksi sendiri melakukan akad istisna? Atau yang sering dikatakan istilah di masyarakat sebagai suborder. Ya. Para ahli fikih telah memberikan kejelasan ketetapan bahwa akad istisna itu hanya bisa dilakukan oleh produsen. Dengan demikian, kalau Anda tidak memproduksi, Anda bukan produsen, maka itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin Anda, bahkan Anda juga tidak dibenarkan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan skema istisna. Karena istisna itu basisnya adalah produksi. Kalau Anda bukan produsen, berarti Anda tidak memenuhi kriteria istisna. Anda hanya bisa melakukan transaksi jual beli biasa atau dengan skema salam, yaitu konsumen melakukan pembayaran tunai, baru Anda carikan produk di luar, baru Anda carikan produk yang dibutuhkan, kemudian Anda serahkan barang tersebut kepada pembeli. Tapi kalau Anda ingin menerapkan istisna, maka Anda harus menjadi produsen terlebih dahulu. Anda tidak boleh mensuborderkan atau yang diistilahkan oleh sebagian ahli fikih dengan istisna muwazi, suborder. Ini tidak boleh. Kecuali bila Anda telah melebur menjadi satu tim. Ada kerjasama. Anda bertugas mencari order, teman Anda bertugas memproduksi, maka Anda menjadi satu tim. Ya, Anda menjadi satu tim, atau Anda mendapatkan kepercayaan dari produsen untuk mencari konsumen, sehingga Anda menerima order produsen yang memproduksi, maka ini dibolehkan dan dibenarkan karena sejatinya Anda adalah satu tim dengan produsen. Pertanyaan ketiga dari Ummu Ilham ini bertanya juga, bagaimana hukum foto produk dengan model pria yang biasanya ganteng? Karena beberapa saya temukan online shop penjual baju koko modelnya di sensor matanya atau mukanya. Sebenarnya bagaimana hukumnya Ustaz? Ya. Kepada Ummu Hanif saya katakan, atau Ummu Ilham maaf, buat Ummu Ilham, jazakallahu khair atas pertanyaan yang luar biasa ini. Karena betapa banyak kaum muslimin dan kaum muslimah merasa hal ini dianggap tidak bermasalah, dianggap sebagai satu hal yang sepele. Padahal apapun bentuknya, baik foto, video, maniken ataupun live ya, manusia langsung yang berpotensi menimbulkan fitnah, godaan, maka itu diharamkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Kalau produk Anda dipajang dengan menggunakan maniken yang tampan atau yang cantik jelita, itu akan membangkitkan nafsu bagi orang-orang, apalagi orang-orang yang memang di dalam dirinya terdapat niat-niat yang buruk. Ya, hatinya dipenuhi dengan hasrat untuk berbuat dosa. Tentu akan ada orang yang menikmati pemandangan tersebut sehingga dia melototi, mengamati maniken tersebut, bahkan mungkin memegang-megang hidungnya. Sebagian wanita berpose di sebelahnya, merasa ini dia seakan-akan ingin berkata bahwa betapa bahagianya kalau memiliki suami setampan maniken ini.
Tentunya ini adalah indikasi yang nyata bahwa walaupun ini patung, walaupun itu boneka, tapi itu merangsang, membangkitkan nafsu atau menimbulkan godaan untuk berbuat dosa. Minimal merangsang adanya khayalan-khayalan yang negatif. Karena itu sebisa mungkin wajahnya ditutup, diburamkan, atau mungkin dihilangkan kalau memang itu memungkinkan. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya dari penanya yang yaitu dari saudari Aisyah bertanya, saya memiliki deposito di salah satu bank syariah, di saat ini sudah setahun saya menyimpannya dan belum mencairkannya. Pertanyaan, apakah simpanan berupa deposito harus diharuskan untuk dikeluarkan zakat? Jika iya, berapakah yang harus dikeluarkan? Apakah boleh zakat dari deposito tersebut diberikan kepada saudara yang kondisi ekonominya kekurangan? Ya, terima kasih kepada saudari Aisyah di Tangerang atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik daya kepada saudari Aisyah, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV di manapun Anda berada. Deposito itu adalah salah satu bentuk rekening, ya. Dan para ulama telah bersepakat bahwa rekening itu takyif fikhinya, tasawur fikhinya, atau oleh para ulama dianggap sebagai bentuk piutang nasabah atas bank. Karena bank berkomitmen mengembalikan dana tersebut secara utuh tanpa dikurangi apapun yang terjadi pada bank tersebut. Kemudian yang kedua, bank diperkenankan secara legal untuk menggunakan dana tersebut, dana yang distorkan kepadanya baik dengan nama tabungan atau deposito, untuk dikelola dan digunakan membiayai proyek-proyek bank, sehingga dari penggunaan tersebut bank akan mendapatkan keuntungan. Karenanya pada rekening-rekening deposito bank siap memberikan keuntungan yang lebih besar atau bunga yang lebih besar, karena mereka lebih mendapatkan kekuasaan untuk memutar menggunakan dana tersebut dalam waktu yang lebih lama dan dalam waktu yang telah disepakati, ya. Sehingga adanya komitmen menanggung dana, adanya kewenangan menggunakan dana tersebut, ini adalah bukti nyata bahwa rekening, baik namanya tabungan atau deposito, itu adalah piutang. Sehingga ketika Anda mendapatkan keuntungan dari piutang tersebut, baik namanya bunga ataupun namanya bagi hasil, profit atau yang lainnya, maka itu semuanya adalah keuntungan yang Anda dapat dari piutang. Dan keuntungan yang didapat dari piutang itu, kata Nabi SAW, adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun zakat, maka kewajiban zakat itu bukan pada bunganya, tapi pada pokok yang Anda miliki. Karena memang bunga tidak boleh Anda pungut, ya. Bahkan wajib untuk Anda salurkan kepada kaum fuqara, pada proyek-proyek sosial, dalam rangka Anda berlepas diri dari dana haram. Karena itu memang riba, ya. Sehingga tidak ada kewajiban zakat pada bunga tersebut. Yang ada adalah pokok simpanan Anda. Bila pokok simpanan Anda mencapai satu nisab, maka Anda harus menzakatinya 2,5% dari nominal tabungan yang Anda miliki, pokok tabungan yang Anda miliki. Adapun bolehkah zakat itu disalurkan kepada saudara yang memang miskin? Kalau memang saudara Anda miskin, memenuhi kriteria miskin atau fakir atau gharim, terlilit utang misalnya, maka Anda boleh menyalurkan zakat kepada saudara Anda. Karena yang tidak boleh menerima zakat itu adalah nasab jalur atas, yaitu orang tua, yaitu baik ayah, ibu, kakek, nenek, ataupun jalur nasab ke bawah, yaitu anak laki, anak perempuan, cucu, dan seterusnya. Adapun nasab ke samping, saudara, paman, anak saudara, sepupu, maka mereka semua boleh untuk mendapatkan zakat dari Anda. Kenapa demikian? Karena mereka
bukan tanggung jawab Anda. Anda tidak berkewajiban menafkahi mereka. Berbeda dengan jalur nasab ke atas dan jalur nasab ke bawah. Anda punya kewajiban menafkahi mereka. Ketika orang tua Anda miskin atau membutuhkan, Anda berkewajiban memberi nafkah mereka. Ketika anak keturunan Anda miskin, Anda berkewajiban untuk menafkahi mereka agar mereka hidup layak dan memiliki kecukupan. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Zainal bertanya, apakah mobil yang dipakai dan rumah yang ditempati juga terkena zakat 2,5%? Terima kasih kepada saudara Zainal atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik deh kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV di manapun Anda berada. Para ulama telah sepakat bahwa barang-barang yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, rumah, kendaraan, tanah yang digunakan untuk hunian, berapapun nilainya, apapun bentuknya, tidak wajib dizakati. Ya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim itu berkewajiban menunaikan zakat atas kuda ataupun budak yang dia miliki. Karena itu adalah untuk kebutuhan personal. Berbeda bila itu menjadi komoditi perdagangan. Anda berdagang kuda, berdagang kendaraan, maka Anda terkena zakat perdagangan. Adapun kalau itu untuk hunian, untuk kendaraan pribadi, kendaraan keluarga, maka tidak wajib dizakati walaupun nilainya sangat mahal. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir dari saudara Martono bertanya, saya mau bertanya, apa sebenarnya apakah atau adakah kredit syariat itu? Ya, terima kasih kepada saudara Martono atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik deh kepada saudara Martono, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV di manapun Anda berada. Kalau pertanyaannya ada atau tidak, maka jawabannya ada. Namun kalau Anda ingin tahu lebih lanjut seperti apakah kredit yang syar'i? Kredit syar'i itu adalah bila harga kreditnya adalah flat. Tidak ada denda. Ketika ada kesepakatan antara penjual, pemilik produk dengan konsumen, ada kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli. Dan pembayarannya dilakukan secara berjangka, dicicil dalam sekian kali pembayaran. Maka ini adalah sebuah kredit. Selama tidak ada klausul, tidak ada persyaratan, bila terlambat dari tempo yang telah sepakati, maka akan ada denda keterlambatan. Denda keterlambatan itu adalah riba. Ya. Namun kalau transaksinya itu hanya berhenti pada saya jual rumah ini kepada Anda dengan nilai 2 miliar, pembayaran 3 kali pembayaran dalam tempo waktu misalnya 1 tahun, maka ini adalah kredit yang halal. Namun ketika kredit itu telah melibatkan pihak ketiga, yaitu penyandang dana, ya, PT Finance atau koperasi atau bank atau yang lainnya, maka di sini perlu diwaspadai. Karena ini syarat terjadi praktek riba. Saya katakan syarat, tidak selalu. Syarat terjadi, sering terjadi praktek riba. Karena seringkali ketika pihak ini mengaitkan dalam satu waktu, ya, Anda melakukan pembelian, pembayarannya di cover terlebih dahulu, dibiayai terlebih oleh bank atau oleh koperasi atau oleh finance, leasing atau yang lainnya. Sehingga ketika transaksi, penjual langsung mendapatkan pembayaran tunai dari bank atau dari koperasi atau dari finance atau dari leasing, ya. Kemudian Anda mendapatkan produk dan selanjutnya Anda melakukan cicilan kepada finance atau bank. Sehingga di sini pihak ketiga penyandang dana menalangi, menghutangi pembayaran Anda dan selanjutnya dia mendapatkan profit. Ada keuntungan karena Anda cicilannya kalau dikalkulasi lebih besar dibanding nominal pembiayaan yang dia berikan. Ya, ini terjadi riba. Dalam praktek semacam ini, riba. Namun kalau yang terjadi, pemilik produk terlebih dahulu menjual barang kepada bank, menjual terlebih dahulu kepada koperasi, kepada leasing, dan setelah terjadi jual beli dan serah terima barang dari penjual kepada koperasi, dari penjual kepada leasing,
Setelah terjadi serah terima, perpindahan kepemilikan dengan jual beli, dan barang telah diserah terimakan kepada bank atau leasing, baru Anda melakukan negosiasi jual beli dengan bank atau dengan koperasi tersebut. Sehingga pada transaksi ini ada skema pembayarannya dengan dicicil setiap dalam tempo waktu sekian bulan, dan kemudian setiap kali cicilan sekian rupiah. Asalkan tidak ada denda keterlambatan, maka ini skema kredit atau pembiayaan yang syar'i. Kuncinya, pihak ketiga penyandang dana tidak boleh melakukan transaksi dengan Anda sebagai konsumen kecuali setelah melakukan pembelian barang dan barang betul-betul telah diserah terimakan kepadanya oleh pemilik barang. Karena Nabi SAW dengan tegas melarang kita mendapatkan keuntungan dari barang yang belum diserah terimakan. Walaupun itu secara legalitas hukum telah menjadi milik kita, karena sudah kita beli, sudah kita bayar. Tapi Nabi dengan jelas melarang. Nah, Rasulullah an ribhi ma lam yutman. Nabi melarang kita mencari keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari barang yang belum berada di bawah kuasa kita, belum berada di bawah belum berada di tangan kita, masih berada di tangan penjual, supplier dan yang lainnya. Betul-betul barang itu kalau sudah kita terima, baru kita boleh melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Ini yang bisa kami tangkapi dari pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik daya kepada Anda semuanya, pemirsa Fatwa TV. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.